Nama aku Silka. Aku bersekolah di SMP Negeri 3 Tanjung Pandan dan aku merupakan bagian dari kelas 7E. Selama waktu sudah menunjukkan malam hari, dan biasanya pada malam hari aku sering membaca cerita favoritku. Cerita favoritku ini bergenre fantasi. Apa kalian juga suka cerita bergenre fantasi? Oh, kalau aku sangat suka, karena menurutku cerita bergenre fantasi ini alurnya sangat menyenangkan dan membuatku penasaran untuk membaca cerita tersebut sampai habis. Tetapi selain aku sering membaca cerita fantasi, aku juga sering membaca buku pelajaran. Karena menurutku membaca buku pelajaran itu merupakan sesuatu dari kewajibanku sebagai seorang pelajar. Kalian juga sering-seringnya membaca buku pelajaran untuk menambah wawasan dan ilmu. Dan tentu sebelumnya aku mengerjakan PR terlebih dahulu agar PR-ku tidak menumpuk. And for the last, good night everyone, see you next time, dan insanya tidur. Setelah ini aku main game sebentar dan terus aku tidur siang. Habis tidur siang aku ibadah sebentar dan aku melanjutkan untuk belajar sebentar. Dan jam 9 aku udah tidur. Sekian dari aku dan terima kasih. Halo everyone. Nama aku Arumi. Kali ini aku mau cerita sedikit tentang belajar di masa pandemi. So, let's go. Walaupun di masa pandemi ini lumayan sulit untuk belajar karena melalui online dan semua pun lewat online. Dari ketemu lewat online maupun tugas-tugas online. Kadang belajar online sulit dimengerti. Kita harus tetap belajar demi untuk berjalannya pendidikan. Dan kita harus tetap menaati protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ya, begitulah kira-kira pendapat dari saya, Arumi Kenovrita, perwakilan dari kelas 7E. Sekian, terima kasih. Halo,
Kenalin, nama aku Kanza Naura. Kalian boleh panggil aku Naura. Kali ini aku mau ceritain keseharian aku di masa pandemi. So, daripada banyak ngomong, kita langsung ke intinya aja ya.